Kuantan, Pahang. Bersamamu minggu ini berkunjung ke perkampungan Sungai Lembing bagi menyelami kehidupan sebuah keluarga yang sangat daif. Intan Nur Dayana atau lebih mesra disapa Dia, 9 tahun, dahulunya seorang kanak-kanak yang ceria. Namun kini, segalanya telah berubah. Dia disahkan menghidap kanser saraf tunjang sejak 2 tahun yang lalu. Anak saya sakit kanser saraf tunjang, step 3. Bermula daripada sakit kaki. Mula dia sakit seminggu sekali, seminggu 2 kali. Lepas tu lama-lama lagi kerap sakit dia. Sampai kan hari-hari sakit. Lepas tu saya bawa dia pergi cucuk dekat klinik apa swasta. Dia cucuk sejarung, dia bagi ubat. Lepas tu anak saya elok berjalan. Elok dia berjalan sampai ke seminggu dia dah tak boleh jalan. Sejak peristiwa hitam itu, dia hilang keupayaan untuk berjalan. Kerana ruang rumah yang sempit, di sini tempat tidurnya dan di sini jugalah tempat dia membuang air. Tak boleh jalan, dia datang sakit yang kuat. Lepas tu, cakap mak, adik dah tak boleh berak, tak boleh kencing. Macam mana adik tak boleh berak, tak boleh kencing, dia meraung-raung sakit ni. Lepas tu kita bawa pergi hospital lah. Buat CT scan dengan MRI. Cakap adik kena kanser. Masa tu Tuhan saja yang tahu macam mana kita nak terima kan anak sakit macam tu. Meraung menangis. Sejak disahkan menghidap kanser saraf tunjang, dia telah pun menerima rawatan kemoterapi sebanyak 10 kali dan radioterapi sebanyak 28 kali. Pun begitu, kesihatan dia semakin hari semakin merosot. Dia memerlukan bantuan kerusi roda baharu kerana kerusi rodanya yang lama sudah rosak dan tidak sesuai dengan umurnya. 3 bulan lepas, selepas habis kemo, 3 bulan, dia memang sihat. Sihat, tak ada sakit apa-apa. Selepas 3 bulan, datang lagi sakit dia, sakit yang sama. Sakit tu yang sama. Kaki dia kat sini sakit sampai ke punggung, sampai ke perut. Sekarang ni dah ke tulang belakang dia pula sakit. Di sebalik kesakitan dia yang menyayat hati, ada seorang insan yang bergelar ibu, Dayang Suhana, 44 tahun, juga bertarung dengan penyakitnya sendiri. Siapa sangka, ibu jekal ini sebenarnya telah disyaki menghidap kanser limfoma sejak 3 tahun lalu. Namun, apakan daya? Suhana terpaksa berhenti menerima rawatan kerana perlu menjaga anaknya dia. Sebelum ni sepatutnya saya dulu yang sakit. Tapi saya tak sama rawatan sebab tiba-tiba je dia sakit. Masa tu saya dah pergi buat rawatan 2-3 kali lah. Suspek kanser limfoma. Suspek saja tapi belum pasti. Lepas tu dalam-dalam saya kena pergi tu ada temu janji bulan 2 saya tak pergi. Saya tak pergi, dia yang kena. Bulan 1 dia kena kan. Sepatutnya saya ada temu janji bulan 2. Jadi tak pergilah sampai sekarang. Kalau saya sakit macam mana nak jaga dia? Saya fikir macam tu. Sampai sekarang saya abaikan je. Cerita dia. Kat sini. Dulu dia satu je kecil. Sekarang ni dah ada banyak. Sini satu. Sini dah ketul-ketul. Lepas tu dekat sini pun ada dah naik 3 biji. Doktor suruh pergi buat sama rawatan semula lah. Nak sahkan betul ke kanser limfoma. Dah fikir kat dia lah, tengok kalau nak tinggal sekejap macam mana keadaan dia.
Orang lain tak boleh jaga dia sebab dia nak dengan mak je. Tinggal sekejap nak mak, nak mak, nak mak. Boleh ke, Dik? Tinggal. Setiap hari, dia merintih menahan kesakitan. Dia tidak boleh duduk terlalu lama atau berbaring sekalipun. Dia hanya bergantung kepada ubat tahan sakit. Walaupun kadangkala ubat ini bagaikan tiada kesan bagi menghilangkan kesakitan yang dirasai. Buat masa ini dah tak ada apa. Macam inilah, dia terlantar, tak boleh berjalan. Bila dia sakit je, saya bagi dia makan ubat sajalah. Tak ada rawatan apa-apa. Sebabnya kalau saya pergi bawa dia pergi ke hospital pun, dia bagi ubat tahan sakit, itu saja. Lepas tu dia letak dekat wak 2-3 hari. Dia tambah je ubat tahan sakit. Lepas itulah saya tak bawa dia pergi, saya suruh dia duduk sini je. Sebab saya pun bagi ubat yang sama, ubat tahan sakit. Kan dia tak boleh berak, tak boleh kencing. Dia meraung-raung sakit ni. Lepas tu kita bawa pergi hospital lah. Cakap adik kena kanser. Masa tu Tuhan saja yang tahu macam mana kita nak terima kan anak sakit macam tu. Meraung-raung menangis. Sebagai seorang ibu, pastinya mendambakan kejayaan anak-anak. Namun, apakan daya, nasib tidak menyebelahi anak bungsunya itu. Mujurlah kedua-dua kakaknya sering memberikan semangat buat dia untuk terus belajar. Buat masa ni tak pergi sebabnya sakit, tiap malam dia sakit. Sebelum ni dia dapat, kalau seminggu dia dapat sekolah 3 hari. Tapi dia pergi sekejap je lah. Dalam pukul 7.30 dia pergi, pukul 9.30 masa rehat tu dia dah balik lah. Dah tak boleh, dah sakit semua belakang-belakang dia. Dah tak boleh duduk. Itulah. Sekarang ni dia tak pergi sekolah dah 3 minggu. 3 minggu ke sebulan macam itulah. Dah tak pergi sekolah dah. Duduk macam tu je. Malam tak boleh tidur, siang dia berjaga. Hari ini, dia tidak dapat menghabiskan sesi persekolahannya seperti rakan-rakannya yang lain. Kesakitan yang sering datang secara mengejut membuatkan dia tidak terdaya untuk melawan kesakitan itu. Rasa macam putus asa dah nak berubat dia. Macam-macam dah ubat, dah tak jadi apa. Rasa macam, yelah sedih itulah, memang sedih. Dan memang anak kita ditakdirkan macam tu, kita diuji macam ni kan. Memanglah sedih. Tapi kita dah tak boleh buat apa. Itu kehendak Allah semua kan. Macam tu je lah. Kita layan je lah. Dia meraung, kita pujuk. Dia menangis, kita menangis. Macam tu lah. Dah tak boleh nak buat apa. Rasa macam tak tahulah nak buat ubat cara mana lagi. Nak pergi ke mana lagi. Nak bawa lari sakit dia ke mana, tak tahu. Mujurlah kakaknya, Intan Nur Syakira, 12 tahun, banyak membantu dia yang seringkali ketinggalan dalam pembelajarannya. Menurut ibunya, Syakira lebih memahami keadaan yang dialami oleh dia berbanding adik-beradik yang lain. Bila tengok wajah dia, rasa macam sedih. Teringat masa dia sihat kan. Dia pun belajar, dia cerdik, dia pandai. Cepat pandai. Lepas tu tak menyusahkan orang. Dia pandai jaga diri dia sendiri. Jadi macam terasalah bila dah tinggalkan pelajaran. Tapi macam, yelah. Perasaan kita kan, anak kita pandai, cerdik kan. Masa depan dia kan. Itulah yang tak boleh nak cakap lebih.
Keluarga ini menerima bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan Pusat Kutipan Zakat Pahang sebanyak RM900 sebulan. Namun, bantuan ini sama sekali tidak mencukupi bagi menampung kos rawatan dan kos kelangsungan hidup mereka sekeluarga. Diorang tak pernah merunguk. Kalau makan apa yang ada, diorang makan. Sekarang ni memang rasa kecewalah sebab anak kita tak macam anak orang lain kan, mewah. Apa yang diorang nak dia dapat, tak adalah. Kita kena cakap dengan anak. Kita kan bukan senang macam orang lain kan. Kena terima apa yang ada lah. Bersyukur dengan apa yang ada. Itulah rezeki kita. Hampir 4 bulan, Suhana tidak dapat berniaga roti canai kerana kesihatan dia yang tidak mengizinkan. Dia turut menjual sabun basuh baju dengan komisen RM5 sebotol sebagai pendapatan sampingan. Sekarang kalau ada peluang, kalau anak tak sakit, akak buat roti canai. Nah, separuh hari macam itulah. Kadang-kadang seminggu tu dapatlah niaga 2 hari. 3 hari lah paling banyak seminggu. Bulan ni tak boleh niaga langsung sebab dia sakit. Kalau dapat dalam RM200 tu, kalau tolak-tolak modal adalah dalam RM40 ke RM30. Itu yang akak meniaga sabun. Sabun kan tak rosak. Bila anak sakit pun dia boleh duduk kat situ je. Tapi lambat jalan. Sabun ni bila orang beli hari ni, dua minggu akan datang pula orang beli. Orang tak beli hari-hari. Derita yang dialami keluarga Suhana telah mendapat perhatian daripada Yang Berhormat Muhammad Ayub Asri, Ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Lembing. Suhana mendambakan agar bantuan rumah yang telah diluluskan pada awal tahun ini dapat didiami dengan kadar segera. Yang paling penting adalah saya tengok keadaan rumah ini amat tidak baiklah untuk keluarga ini tinggal. Tambah lagi untuk pesakit kanser macam adik Intan ni lah. Kalau boleh, saya insyaAllah dengan seberapa segera akan mencari rumah seperti mana yang dia maklum kat tadi. Dia ada buat permohonan rumah di Kampung Kolek. Jadi, sehingga sekarang beliau belum mendapat kunci untuk menduduki rumah tersebut. Sedangkan permohonan beliau telah dibuat pada tahun 2019. Dan telah mendapat kelulusan pun. Jadi insyaAllah saya akan cuba seberapa segeralah untuk mendapatkan rumah tersebut bagi keluarga ini berpindah dan tinggal di situlah. InsyaAllah. Berapa kali menangis, bagi tahu ke pengulu. Tok pengulu kata dia pun tak boleh nak buat apa. Dia dah tanya permohonan saya tak naik lagi dia, Kak. Saya cuba siasatlah. Itu sekali saya dengar orang cakap rumah saya dah ada orang duduk. Masa tu saya dah menangis sekali. Saya cakap dekat Tok Mulu, kenapa rumah saya orang duduk sedangkan tu nama bekas suami saya dulu. Dia cakap awak dengar daripada siapa? Saya dengar pada orang. Orang cakap saya tak nak rumah tu. Rumah dekat kampung gua ni. Dia kan ada tanya, mak dia ni ada salah ke dengan mak? Tuhan bagi dia sakit. Lepas tu dia ada juga cakap macam ni. Dia tak mengaji ke? Dia tak sembahyang ke? Tuhan bagi dia sakit macam ni. Anak kecil mana yang mampu menerima dugaan sebesar ini? Dia sering tertanya, mengapa dia adalah insan yang terpilih? Harapan kita memanglah kita nak dia sembuh, kan? Tapi kalau dah jadi macam ni, dah 90%, doktor cakap dah tak boleh berjalan. Macam mana? Kita mesti kena hadap dia sampai ke
selagi ada umurlah. Selagi umur dia panjang, umur kita panjang. Perjalanan ini kita tak tahu sampai ke mana berhenti dia. Tempat dia berhenti kan? Macam itulah. Sudah menjadi tanggungjawab syarikat Faiza Sendirian Berhad selaku penaja utama bersamamu hadir bagi menyelami kisah keluarga Asnaf ini. Pengurus Cawangan Pantai Timur Azrul Hairi Haji Azimi dan Kawalan Kredit Pantai Timur Muhammad Syahidan Razali hadir membawa sumbangan wang tunai dan kelengkapan asas rumah seperti beras Faiza, kicap dan rempah ratus. Semoga dengan sumbangan ini, dapatlah adik dia menjamah makanan yang lebih berhasiat bersama keluarga tercinta. Okey, Kak. Kak Dayang, Intan ya. Okey, ini ada sedikitlah sumbangan daripada Syarikat Faiza sebagai pelanja utama untuk bersamamu. Semoga dapatlah tolong apa yang dapat bantu dan tolong apa yang patutlah untuk ringankan beban apa ni Kak Dayang dengan Intan lah, eh boleh gunalah. Okey, ni ada sedikit lah. Terima kasih atas sumbangan. Selain itu, keluarga Suhana turut mendapat perhatian daripada Persatuan Ziarah Sahabat Kanser PZSK Pantai Timur. Selain misi membantu keluarga Asnaf, persatuan ini juga mewujudkan program menunaikan impian anak-anak kanser. Ya, ziarah pertama kita telah pun memberi sumbangan dan juga bantuan berupa barangan seperti susu, pampers dan juga sedikit dana tunai. Memandangkan Persatuan Ziarah Sahabat Kanser juga kita ada program iaitu program menunaikan impian anak-anak kanser. Jadi kita akan cuba masukkan adik dia ini ke dalam program menunaikan impiannya ke Legoland. Dan insyaAllah walau bagaimanapun kami masih memantau keadaan kesihatan adik dia dan juga dari segi mental dan juga dia punya emosi, adakah adik dia capable ataupun berkemampuan untuk kita bawa dia ke Legoland. Dugaan demi dugaan, Suhana pilu melihat nasib anak-anaknya yang terpaksa tinggal di rumah usang ini. Suhana juga bimbang dengan penyakitnya yang telah lama diabaikan. Dia gusar memikirkan bagaimana dengan nasib dia jika dirinya terlebih dahulu dijemput ilahi. Semoga ada sinar buat keluarga ini. Hulurkan tangan, ringankan beban.